Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lagi-lagi Allah memberikan kita karunia untuk membersihkan dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, meningkatkan kedudukan kita dengan kita didudukkan di rumahnya, di majelisnya, bersama dengan hamba-hambanya. Alhamdulillah. Ini pertanda alamatul khair, pertanda baik. Ya, pertanda baik. Gak mungkin kita gak baik kalau kita dimasukkan ke tempat yang baik. Itu harus kita yakini. Kalau udah kita dimasukkan ke tempat yang terbaik, yaitu masjid, berarti memang kita orang yang baik. Nah, kalau kita masuk ke tempat-tempat yang gak baik, nah itu ngeri itu. Meskipun kita gak boleh menilai orang-orang di tempat yang tidak baik adalah orang yang tidak baik, tetapi untuk diri kita sendiri, kalau kita masuk ke tempat-tempat yang tidak baik, kita harus waspada. Jangan-jangan saya ini jadi orang yang gak baik lagi nih, karena saya masuk ke tempat-tempat yang gak baik. Sementara kalau kita lihat ada siapapun masuk ke tempat yang baik, walaupun wujudnya itu ya seperti itu. Mungkin hariannya gak baik, tapi beliau masuk ke tempat yang baik, kita harus yakini, ini min ahlil khair. Ini orang yang baik. Kalau gak baik, gak mungkin diizinkan sama Allah Ta'ala untuk masuk ke dalam rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bahasa saya begini, saya selektif siapa yang saya izinkan masuk ke rumah saya. Ada yang sampai di halaman, monggo. Tapi kalau mau masuk rumah, bukakan pintu, diajak duduk, nah ini nanti dulu. Kita selektif siapa orangnya ini. Ya siapa orangnya. Begitu pula juga dengan antum, betul atau betul? Selektif. Perkantoran bahkan ada security. Perumahan ada security yang tidak memenuhi standar. Ya. Mall bahkan sekarang security-nya tambah aturan. Enggak pakai aplikasi Peduli Lindungi, walaupun kamu modelnya seperti apapun, security akan mengatakan, mohon maaf, ya, aplikasinya dulu, atau mungkin ada surat-surat yang mendukung, baru bisa masuk. Begitu pula dengan rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus yakin, siapa yang sudah dimasukkan Allah ke sini, berarti orang yang sudah layak, ya, orang yang punya kualitas, ya, orang yang punya kemuliaan, terlepas kita enggak bisa melihat kemuliaannya, kita enggak bisa melihat kebaikannya, karena kebaikan antar individu yang satu dengan individu yang lain itu tidak sama. Ada pencuri, ada masuk masjid, baik enggak itu? Baik, mencurinya ya enggak? Baik. Ada koruptor masuk masjid, baik enggak? Baik, yang enggak baik apa? Mencurinya, cuman namanya buat korupsi kan agak keren korupsi ya. Ya, sama-sama maling kan beda level. Beda level, sehingga namanya juga berubah, ya, seperti itu. Ada orang ahli melihat yang haram, masuk masjid, baik enggak? Baik, melihatnya yang haram yang enggak baik. Tapi kalau sampai kita yang punya banyak hal gak baik dimasukkan masjid, sadarlah berarti di diri kita ada minimal satu kebaikan yang menyebabkan Allah mengizinkan kita masuk ke dalam masjid. Itu harus dihusnudzon, prasangka
baik. Gak akan rugi orang yang berprasangka baik. Alhamdulillah. Ikhwani rahimakumullah, sahabatku dan pemirsa dimanapun antum berada, insyaallah 20 menit. Ya, insyaallah 20 menit. Jangan lihat saya pandangan gak enak. 20 menit itu kalau barokah ya insya Allah manfaatnya luar biasa. Buat yang ahli kuota, ngucapnya alhamdulillah nih. Alhamdulillah, hanya 20 menit. Hemat kuota itu. Mungkin buat yang di sini kok terlambat, cok? Cepat 20 menit. 20 menit insya Allah kita udah masuk waktu isya. Ya insya Allah masuk waktu isya. Jadi 20 menit ini insya Allah berkah. Saya mau bicara tentang serahkan urusanmu kepada Allah. Serahkan urusanmu kepada Allah. Ini yang pengen saya sampaikan dan sebarluaskan beberapa hari ini. Terus saya ulang-ulangi meskipun judulnya berbeda, gayanya berbeda, tapi intinya sama. Ya intinya sama. Kali ini judulnya serahkan urusanmu kepada Allah. Kenapa ini saya angkat? Ya kenapa ini saya angkat untuk bulan ini atau mungkin bulan-bulan ke depan tema ini akan saya hangatkan gitu. Serahkan urusanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika saya buka kolom khusus untuk bertanya, ya, kolom khusus untuk bertanya lewat pesan WhatsApp di nomor tertentu, itu pertanyaan yang masuk rata-rata pertanyaan orang mohon maaf gitu, mentok. Pusing, banyak hutang bingung, suaminya nyebelin bingung, istrinya ngeruwetin bingung, anaknya gak bisa diatur bingung, tetangganya reseh bingung, ini bahasanya orang zaman sekarang gitu ya, di kantor banyak masalah, bingung, satu kata gitu, bingung cari solusi, ya, bingung cari solusi. Ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan harus disolusikan. Kalau kita bilang kamu hadir majelis, jawabannya saya ini ahli majelis. Kalau kita bilang kamu baca istighfar yang banyak, oh udah kebanyakan, Masya Allah. Udah kebanyakan. Kalau kita bilang kamu sholat hajat, hajat dan yang lain, udah saya jalankan. Kalau kita bilang kamu banyak baca surat Yasin, jangankan Yasin bin Khotmul Quran, itu sudah saya lakukan berkali-kali. Tapi masih pusing. Bin. Ada enggak yang seperti ini? Ada kan ya? Nah, ini kan pertanyaan yang harus dijawab. Dalam sebuah hadis, ini sekarang tanggal berapa ini? Jumadil akhir. Tanggal berapa? Besok sudah masuk 20, berarti sekarang tanggal 20, ya, 20 Jumadil akhir. Kalau saya nggak salah nanti dicek lagi, saya ini juga nggak hafal peristiwa-peristiwa. Nenek saya itu lahirnya tanggal 20 Jumadil akhir. Kenal nenek saya? Kalau nggak kenal keterlaluan. Asli kalau nggak kenal keterlaluan. Nenek saya namanya Fatimah Az-Zahra, putranya Nabi Muhammad SAW, putrinya Nabi Muhammad SAW. Itu nenek saya. Ini tanggal 20 kalau saya enggak salah ya. Nah, kadang cucu kan juga salah tanggal, wajar toh ya. Oh, cucunya juga enggak jelas. Cucunya enggak jelas. Itu nenek saya kalau enggak saya lahir 20 Jumadil akhir. Malam ini bergeser ke maghrib kan sudah mulai tanggal 20 Jumadil akhir. Maka saya akan mengenang wasiatnya Nabi Muhammad SAW untuk nenek saya, untuk putrinya tercinta Fatimatuz Zahra radhiyallahu anha. Rasulullah mengatakan, ucapkan wahai Fatimah, baca doa ini. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Ya wa min adzabika astajir, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi turfata ain. Walaupun riwayatnya beda-beda. Ada ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith, kemudian langsung aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi turfata ain. Kalau diterjemahkan bebas, kalimat itu diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada putrinya. Nah, ini menarik ya. Saya mau nanya sama bapak-bapak dan ibu-ibu, mohon maaf. Mohon maaf. Kapan terakhir kali kita panggil anak kita, putra atau putri kita
Kemudian kita ngomong begini, nak, jangan lupa ya, kalau habis sholat subuh sama habis sholat maghrib atau pagi sama sore, jangan lupa baca doa ini. Ini doa favoritnya ibu, ini doa favoritnya ayah. Baca doa ini, insya Allah kamu selamat dunia akhirat. Ayo dibaca, diapalin. Kapan terakhir kali bu? Kok wajah diem semua, kenapa? Belum pernah? Belum pernah? Ya udah, jangan nanti malam deh. Besok ya, cari dulu doanya. Nah, bapak ibu apalin dulu, baru anaknya suruh ngapalin. Jangan nanti giliran, jangan lupa ya, baca doa ini. Doanya apa? Sebentar, lihat Google dulu. Sebentar, jangan gitu. Kita hafalkan dulu doa-doa yang bisa kita wasiatkan untuk putra-putri kita. Karena hadiah terbaik seorang mukmin kepada mukmin yang lain adalah ilmu, adalah doa. Maka hadiah terbaik kepada anak adalah bekali ilmu akhirat. Kasih dia amalan, kasih dia zikir, kasih dia doa. Itu akan jadi bekal yang abadi selama-lamanya. Dan itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW meskipun beliau pembuka. Surga gak akan bisa dimasukin siapapun kalau belum dimasukin oleh Nabi Muhammad SAW. Meskipun yang punya kuncinya adalah Nabi Muhammad SAW, tapi Rasul rajin ngomong pada keluarganya, baca ini, baca ini, baca ini, amalkan ini, amalkan ini, amalkan ini. Sementara kita gak punya pembuka kuncinya surga kecuali nunut Nabi Muhammad SAW. Kita yang ada sama anak, jangan lupa sarapan, jangan lupa makan siang, jangan lupa mandi, jangan lupa gosok gigi, jangan lupa bersihkan tempat tidur, jangan lupa olahraga, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, tapi kurang muncul, jangan lupa baca doa ini, jangan lupa baca doa ini, jangan lupa baca doa ini, itu hampir tidak muncul dari lisan kita. Bukan gak pernah ya, mungkin pernah, tapi ya persentasenya sangat minim. Betul atau betul? Ya enggak betul juga enggak apa-apa, tapi saya yakin betul. Ini karena berdasarkan pengalaman di lapangan ya. Saya kan orang lapangan, kumpul dengan masyarakat. Ya Hayyu ya Qayyum, Tuhan yang Maha Hidup dan Maha Kuasa mengurus segala sesuatu sendiri. Ya Hayyu ya Qayyum. Manggil Allah dengan panggilan yang sangat indah, yang Allah ajarkan kita untuk berdoa dengan nama-namanya. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Setelah panggil Allah, baru kemudian minta. Panggil Allahnya dulu, baru kemudian minta. Birahmatika astaghith. Astaghith itu kalau bahasa Indonesianya istighofah. Kita kalau istighotah kan sudah kenal ya. Istighotah kubro. Artinya kumpul bareng-bareng betul-betul doa, zikir, minta tolong pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam bahasa Arab kita bilang, aghithni, tolong saya, please help me. Artinya dalam kondisi yang sangat terdesak dan butuh bantuan. Emergency. Itu dengan kata-kata istighotah. Ghauf. Ya, aghithni. Ini emergency. Kalau enggak emergensi, enggak tahu darurat, biasanya ini gitu ya. Lebih itu nanti-nanti masih enggak jadi masalah. Enggak langsung. Tapi kalau udah akhir nih, orangnya udah mau tenggelam, tangannya sudah dikeluarin, ya cuman tangan yang kelihatan, tolong saya. Nah, ini kalimatnya akhir nih. Rasul mengajarkan, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Duhai Allah yang Maha Hidup dan Maha Kuasa mengurus segalanya sendiri, aku minta tolong kepadamu membawa kasih sayangmu. Jadi demi kasih sayangmu ya Allah, demi engkau Maha Pengasih, engkau Maha Penyayang, engkau rahmatmu mendahului amarahmu, rahmatmu meredam amarahmu, demi semua itu ya Allah, tolong saya. Jangan lihat diri saya banyak dosa, jangan lihat diri saya enggak layak. Memang saya enggak layak. Saya banyak dosa, memang saya banyak dosa. Tapi ini saya minta tolong dengan engkau kedepankan kasih sayangmu ya Rabb. Tunjukkan kasih sayangmu, tolong saya. Birahmatika astaghfir. Nah kemudian, wala takilni ila nafsi tarfata ain.
Sedetik pun jangan biarkan aku ngurus diriku sendiri. Jangan serahkan urusan itu untuk kuurus sendiri sedetik pun. Jadi minta setiap saat urusannya diurus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan biarkan sedetik pun aku ngurus sendiri. Engkau yang ngurus ya Rabb, engkau yang bereskan ya Allah. Nah, insya Allah 7 menit kita akan bahas ini, karena saya sudah bicara 15 menit. Gak terasa 15 menit. Terlampau cepat ya, ternyata 15 menit. Terasa enggak 15 menit? Enggak, ya inilah wali-wali itu Masya Allah. Ya jelas loh, diajak ngomong begini, ya 15 menit tidak terasa. Biasanya yang enggak terasa kan yang nonton drama-drama itu. Oh kok udah habis gitu kan. Alhamdulillah kalau antum udah bisa memenangkan persaingan, pengajian kok rasanya 15 menit tidak terasa. Lanjut dikit lagi, boleh? Ya. Ini intinya ilmu di sini. Intinya ilmu yang mau saya sampaikan. Tapi tolong kita ngobrol santai ya, dijawab sejujur-jujurnya. Benda yang paling berat di sini, yang kelihatan mata mimbar ini kelihatannya berat sekali ya. Kelihatannya aja, belum tentu berat juga kan ya. Kadang-kadang kita kan tertipu sama penampakan ya. Kelihatannya berat, tapi memang ini dari kayu berat. Kalau ada bocah anak saya, ya umurnya 8 tahun atau anak antum umurnya 7 tahun. Kemudian kita perintahkan sang anak, tolong nih mimbarnya kamu angkat nak. Mimbarnya kamu angkat nak, tolong mimbarnya diangkat. Anak tadi kan sadar diri ya. Ayah, saya gak kuat ngangkat mimbar itu. Ayah kan sayang sama saya. Tolong ayah, demi sayangku, demi sayangmu padaku, demi sayangmu padaku, jangan biarkan aku ngangkat mimbar ini sendirian. Jangan pasrahkan ini padaku ya ayah, wahai ayah. Tolong ayah panggilkan itu mas-mas yang membantu di rumah sini, 5 orang, biar mereka yang ngangkat. Aku saja yang melihat, mereka yang ngangkat. Boleh enggak anak ibu, anak bapak ngomong begitu? Boleh kan? Kenapa boleh ngomong seperti itu? Karena percaya ayahnya sayang. Karena percaya ayahnya sayang. Yang pertama itu. Yang kedua, percaya ayahnya punya wewenang untuk memerintahkan karyawan-karyawan yang bekerja dengan ayahnya di rumah itu. Betul atau betul? Sehingga ketika anak percaya ayahnya punya kuasa terhadap karyawan untuk memerintahkan karyawan, anak yang pandai cukup minta tolong pada ayahnya, please ayah, pakai karyawanmu untuk membantu aku melaksanakan perintahmu, membereskan apa yang engkau bebankan kepadaku. Betul atau betul? Maka ayah tadi begitu disinggung, ayah kan sayang sama aku. Jawabannya, of course. Tentu, yang paling sayang sama kamu ya aku, bapakmu, bukan bapaknya orang lain. Maka ayahnya ngomong, nih kan kutunjukkan sayangku padamu. Fulan, panggil bukan cuma 5 orang, 10 orang, angkat ini, pindahkan ke sana. Dengan bangga, sang ayah menunjukkan pada anak. Betul atau betul? Oke, hidup itu sesimpel itu. Hidup itu sesimpel itu. Cuman nih ada yang namanya divisi anti doa yang dibuat oleh setan. Jadi setan tuh punya divisi khusus namanya divisi anti doa. Nih setan tuh kan ada ya, divisi rumah tangga ada sendiri. Ya, divisi mabuk ada sendiri, divisi zina ada sendiri. Tapi setan punya divisi anti doa. Yang memasukkan ke kepala umat Nabi Muhammad SAW agar tidak berdoa, atau kalau berdoa jangan sampai mempercayai doa. Oke, saya mau nanya nih sekarang. Ini kok wajahnya tegang semua, kenapa? Senyum dikit kali gitu ya. Saya mau nanya, tolong dijawab jujur. Yang punya hutang angkat tangan. Ya, ayo ngangkat tangan, jangan malu. Punya hutang siapa tahu nanti kalau angkat tangan temannya lihat, oh ternyata dia punya hutang, dibayarin kan lumayan. Ya, ayo, ngapain malu ya? Punya hutang, iya masing-masing kan punya hutang. Itu kalau yang tinggal di perumahan. Itu kan bayarnya PDAM belakangan, toh ya.
pakai duluan bayar belakangan. Betul tuh, betul tuh. Iya seperti itu. Di negara PDAM kita pakai dulu bayarnya belakangan. Listrik yang nggak pakai token, listriknya nggak pakai token, pakai dulu bayarnya belakangan. Berarti hutang atau nggak hutang itu? Hutang. Beli mobil ngangsur, itu hutang nggak itu? Hutang, pakai dulu bayarnya belakangan. Jadi ya, saya yakin nih 99,9999% punya hutang. Di antara orang yang berhutang, ada yang pusing. Pertanyaan saya, banyak atau ada? Nah, ini pelaku mulai ngaku. Banyak yang pusing. Pusing kenapa? Mau bayar hutang, gak punya sesuatu yang digunakan untuk bayar hutang. Betul? Oke. Saat itu, seharusnya kita akan cari solusi. Betul? Solusi agar hutang saya bisa terlunaskan. Benar. Nah, biasanya yang dipikir apa? Duit. Nah, kalau duit mulai lihat kalungnya istri masih ada enggak ya? Ini kalungnya bisa dijual. Ternyata udah enggak ada yang bisa dijual. Mulai lihat temennya, siapa yang bisa dihutangin? Ternyata masih punya hutang sama semua temennya. Belum ada yang dibayar. Mentok. Sumber penghasilan zero. Sementara hutangnya banyak. Pusing atau enggak pusing? Pusing. Pusing. Ini wajar nih manusia, pusing. Karena pola berpikirnya memang salah. Pola berpikirnya salah, jadinya pusing. Kata mentok itu enggak ada. Untuk mukmin itu enggak ada judul mentok, enggak ada. Jalan buntu enggak ada. Mentok itu hanya satu, akhirat. Itu mentok. Setelah sampai akhirat, akhir, enggak ada lagi ya. Setelah surga ya enggak ada. Ya surga selama-lamanya di sana, mentok. Habis. Tapi kalau hutang, masalah, enggak ada judulnya, udah mentok, enggak ada. Yang ada pikiranmu buntu. Betul. Karena kamu pakai pikiranmu sendiri, mikir sendiri, usaha sendiri, mengutamakan kemampuan sendiri, merasa dirimu Tuhan yang menguasai jagat raya ini, sehingga pikirmu bisa merubah sesuatu. Maka dibuat blok, ayo mikir apa lagi, entok. Tapi beda dengan orang yang udah kenal sama Allah Ta'ala dan paham apa itu yang namanya hidup. Hidup ini milik siapa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Miliknya Allah. Semua miliknya Allah. Maka konsep yang paling sederhana, kembalikan segala sesuatu kepada Allah. Ketika mau berhutang, minta izin sama Allah. Ya Allah, saya mau hutang. Tolong nanti lunaskan hutang saya ya Allah. Dengan mudah. Sekarang yang mau hutang enggak izin sama Allah. Begitu mau hutang, lihat aset yang dimiliki. Betul enggak betul? Lihat kolega yang dimiliki. Lihat teman-teman yang bisa dihutangi nanti kalau kepepet. Lupa kalau yang maha kaya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah awal ketika berusaha sudah salah karena menyandarkan semua usahanya kepada makhluk, kepada ciptaan yang lemah, bukan kepada maha pencipta, yaitu Allah Ta'ala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah cuma Allah yang ada, Allah yang esa. Hanya Allah tempat berharap bergantungnya segala sesuatu. Nah, alhamdulillah Allah tuh maha baik. Kirimkan utusan, ngajarin kita semua. Itulah makna la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah SAW. Gak berhenti di la ilaha illallah. Tuhan hanya Allah. Tapi Allahnya kasih utusan untuk menjelaskan semua kebutuhanmu. Semua yang menjadi harapanmu, semua menjadi keinginanmu, cara menggapainya bagaimana, biar selamat caranya bagaimana. Allah kirim utusan 100%, semua perbuatan dan ucapan dan diamnya utusan ini di bawah kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada yang lebih hebat dari Nabi Muhammad SAW. Ucapannya, diamnya, gerakannya, semua adalah wahyu ilahi. Jadi gak mungkin salah.
Kalau udah paham begini, tenang buat yang udah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah SAW. Begitu punya masalah apapun itu, punya masalah apapun itu, yang pertama kali didatangi adalah Allahnya. Allahumma ya Allah, saya punya hutang. Saya punya suami nyebelin. Saya punya istri yang gak bisa dengar ucapan saya. Saya punya anak yang perilakunya udah kelewat batas. Saya punya masalah di kantor. Saya punya. Pertanyaan saya, ucapan kita yang seperti itu sebetulnya sama enggak dengan anak kita tadi? Ketika lapor sama bapaknya, sama enggak? Sama. Saya percaya Tuhan saya dan Tuhannya segala sesuatu. La ilaha illallah. Maha kuasa, maha bisa, dan aku tak bisa apa-apa. Maka saya serahkan sama Allah. Saya enggak bisa ya Allah. Saya usaha. Seperti yang kau perintahkan, saya akan terus berusaha. Tapi jujur, saya enggak bisa apa-apa. Makanya saya minta tolong sama kamu ya Allah. Tolong ya Allah, bla 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 bla. Sekarang saya mau nanya, semua yang di jagat raya itu dalam genggaman siapa? Genggamannya Allah Ta'ala. Dan Allahnya udah bilang, udu'uni astajib lakum. Panggil aku akan jawab panggilanmu. Makanya doa tadi pertama kali, ya hayu ya qayyum. Kalau kita berdoa, Allahumma rabbi inni ya rab, rabbana. Manggil Allahnya dulu, Allah, Allah. Gak ada doa ujuk-ujuk. A'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Depannya pasti Allahumma. A'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma, 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 ya Rabb, ya Rabbana. Semua itu bentuk manggil Allah Ta'ala. Maka nomor satu, panggillah Allah dengan yakin. Gak ada yang bisa selesaikan urusanmu kecuali dia. Pede, Allahumma. Begitu kita bilang Allahumma, langsung jawabannya. Labbaik abdi. Kenapa? What happened? Apa yang terjadi? Apa yang kamu butuhkan? Apa yang kamu inginkan? Kamu butuh apa? Kita jawab bla 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 bla. Allah bilang astajib lakum. Jangan khawatir. Semua permintaanmu, permohonanmu, aku jawab. Aku jawab. Anak tadi ngomong sama ayahnya. Ayah, perintahkan mas itu. Bapaknya ngomong, okay, nak. Deal, selesai. Anak tadi yang nyantai aja, udah masalah udah diurus sama ayah. Dia nggak akan nanya berkali-kali, ayah masnya udah dipanggil belum ayah? Ayah ini masnya kok nggak kelihatan, mana sih ayah? Ayah bisa nggak sih manggil mas-mas tadi itu? Bisa nggak sih ayah? Nggak nanya, karena apa? Percaya sama ayahnya. Nah, sementara kita ngakunya percaya sama Allah, nanya melulu, kabul nggak ya? Kok belum ada tanda-tanda pengabulan ya? Terwujud enggak ya? Jalannya hidup dengan mikirin kabul enggak. Karena enggak percaya, ya Allah tolak. Urusan dulu. Kamu enggak percaya sama aku. Kamu enggak trust sama aku. Ikhwani rahimakumullah. Lah itulah fungsinya divisi setan. Begitu kita doa, setan yang bisikin. Emang doamu bisa nolong kamu? Emang doamu bisa nolong? Kamu nggak bisa, kamu harus berusaha. Nggak berusaha ya nggak bisa tertolong. Setan sebelah kiri bisikin, usahamu udah mentok, nggak ada jalan keluar, mau usaha apa lagi? Jadi ya doamu ya percuma, nggak akan menghasilkan apa-apa. Mau nggak ada usaha yang bisa kamu lakukan kok, kamu udah mentok. Bung bung, akhirnya diem, merenung, mata mendelik, gajah ngomong diem, stres. Tapi lain kalau orang yang udah percaya sama Allah, dia bilang sama setannya, udah cari pasien yang lain, jangan saya. Ini buat anak-anak TK, SD itu ya wajar. Profesor seperti saya jangan diganggu yang model begini. Ya usaha nggak usah diajarin. Bayi lahir aja usaha, kalau nggak usaha nggak lahir tahu. Bayi lahir aja usaha nggak lahir. Aku masih kecil aja udah tengkurap, modalku cuma oe, ibuku datang. Tengkurup, ini gak telentang tengkurup. Ini kalau gak ditolong aku mati. Nah, modalku cuma, oe, oe, oe. Langsung ibuku datang ditolong.
Masa sekarang aku enggak awet-awet manggil Allah enggak ditolong. Emang kamu siapa? Kurang ajar. Minggir kamu. Setan kurang ajar. Kalau setannya manusia jangan dibegituin. Setan minggir kamu jangan. Wah, nanti jadi masalah itu nanti jadi masalah. Itu cukup di hati, di pikiran. Yakin sama Allah Subhanahu wa taala, kan enak tinggal ngomong. Ud'uni astajib lakum. Terakhir. Udah 30 menit itu. Perpanjangan waktu 10 menit ini. Ini azannya kan sudah 3 menit lagi ya? Setelah azan bisa nyambung lagi. Iya, setelah azan saya mau nyambung di tempat yang lain. Saya ini malam ini jadwal ada neneknya murid saya itu tahlil yang hari ke-40. Jadi bukan jadwal saya ceramah di sini. Kebetulan Habib Ges lagi berhalangan. Kemudian saya diminta tolong karena saya lagi ada di Jakarta. Habib bisa enggak? Oke, siap, seneng saya. Tapi kalau waktu buat ngajar apalagi di sini saya senengnya luar biasa. Nah, jadi setelah dari sini saya cus ke tempat yang lain. Boleh toh? Enggak boleh juga tetap jalan. Tetap jalan. Terus apa fungsinya ngomong? Ya enggak tahu, asal ngomong aja ini. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah taala. Ini akhirnya untuk menggabungkan ya, untuk menggabungkan dari awal tadi. Yang terakhir begini, simple. Pernah tahu yang film-film tukang sihir? Film-film tukang sihir itu. Judulnya macam-macam ya. Saya masih cari itu selain selain Harry Potter ya. Hanya Harry Potter saja itu yang pakai kakek sihir. Betul ya? Itu mungkin yang buat juga merasa ada diskriminatif di kelompok tukang sihir. Ya, orang laki merasa, kaum lelaki merasa diremehkan gitu ya. Masa lelaki kalah sihirnya sama perempuan? Mungkin loh ya, muncul Harry Potter. Karena dari dulu tuh ya gak ada judulnya kakek sihir. Yang ada selalu nenek sihir. Betul gak? Jadi ibu-ibu sebagai wanita harusnya protes itu. Kenapa sekarang ada kakek sihir? Sampai sihir aja laki-laki mau ngerebut. Itu wilayah kami. Masya Allah. Nenek sihir. Di Al-Quran juga nafasa wanita-wanita yang meniupkan buhul-buhul. Ada ikatan-ikatan sihir. Ditiup-tiup sama perempuan. Perempuan yang ahli sihir. Nenek-nenek sihir. Nah kalau kita ambil deh sekarang ini. Entah itu kakek, entah nenek. Pokoknya penyihir. Penyihir itu kekuatannya di mana? Ya kan saya pakai penyihir karena Anda kan penggemar Harry Potter. Pernah lihat kan ya film Harry Potter. Di mana kekuatannya? Ucapan. Tongkat, kemudian diputer-puter. Ya, baca. Betul? Nah, pertanyaan saya, sekedar ucapan, kemudian di... Bisa jadi? Enggak. Ternyata ucapan harus dengan konsentrasi percaya kalau ucapan itu akan membuahkan hasil. Betul? Kodok! Bus jadi kodok. Kaget. Jadi percaya pada ucapan. Ucapannya ada, percayanya ada. Ucapannya, mantranya ada, yakinnya ada. Maka jadi. Betul begitu? Ya itu penyihir. Masa muslim pakai ilmunya tukang sihir? Kan enggak. Nabi Muhammad SAW ingatkan ilmunya anbiya wal mursalin, awliya wal mursalin, semuanya dari zaman Nabi Adam sampai kapanpun. Kekuatannya itu di, kalau penyihir ada mantra, kita merapal doa. Merapal doa. Kekuatannya adalah di kalimat-kalimat doa. Kalimat-kalimat doa. Makanya muncul sabda Nabi Muhammad SAW, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya mukmin. Sementara sekarang mukmin udah diajarkan meninggalkan doa. Kalau mukmin udah meninggalkan doa, maka kekuatannya mukmin akan runtuh. Maka seharusnya yang kita munculkan sekarang percaya pada kekuatan doa. Karena Rasul bersabda, "Ud'ullah kama qala sallam, berdoalah kepada Allah wa antum sementara kalian mustaiqinun." Percaya 100% totalitas percaya pasti terwujud. Bil ijabah.
pasti diwujudkan sama Allah Subhanahu wa taala. Percaya doanya kabul, itu syarat orang yang berdoa. Nah, kalau udah doa pesimis, kabul enggak ya? Kabul enggak ya? Seperti penyihir yang belajar nyihir, mantranya hafal tapi enggak jadi-jadi ya. Kenapa? Kurang percaya saja. Kamu kasih percaya sedikit, jadi percaya. Nah, kalau kita mau hasil semua yang kita minta sama Allah Ta'ala, Allah cuma minta kita satu. Trust me, percayai aku. Maka minta dengan yakin, dengan percaya, Allah Maha Kuasa untuk mewujudkan apapun keinginanmu. Kalau jawabannya lah, tapi saya kan gak mampu, tapi saya kan gak bisa, tapi saya kan, ya memang orang doa itu judulnya karena aku. Karena aku bodoh, karena aku lemah, karena aku gak punya, karena aku, dan engkau maha kaya, engkau maha pandai, engkau maha bisa, engkau maha, makanya aku minta sama engkau ya Allah. Kan begitu. Jadi kalau dikembalikan, kan kamu begitu, ya memang karena saya begini, makanya saya minta sama Allah. Kan kamu banyak dosa, makanya saya minta sama Allah, karena Allah gak memandang dosanya orang yang meminta. Orang tuh minta enggak disyaratkan, udu'uni, mintalah kepadaku, panggil aku, kalau kamu baik baru aku kabulkan. Enggak ono. Udu'uni astajib lakum. Bala syarat, enggak ada syaratnya. Enggak ada syaratnya. Kita saja yang introspeksi, kenapa ya kok doanya belum wujud segera? Kok enggak segera terwujud ya? Kok lama? Oh ya mungkin ada pemeriksaan-pemeriksaan kendaraanmu, enggak, suratnya enggak lengkap, ya terhambat di jalanan. Kalau suratnya lengkap, ya langsung. Mungkin itu upaya kita untuk selalu memperbaiki kualitas kita dalam minta sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau aslinya Allah enggak pernah lihat modelmu seperti apa, kalau minta dengan yakin dikasih. Iblis minta dengan yakin dikasih. Ya, kan iblis minta, ya Allah, tolong tunda penyiksaanku sampai hari kebangkitan, gitu kan ya? Tunda penyiksaanku selama-lamanya, jangan disiksa aku. Sama Allah dikasih batas waktu maklum dengan waktu yang tertentu sampai hari kebangkitan saja. Tapi intinya iblis minta dikasih sama Allah. Padahal iblis baru saja unjuk kesombongan, baru maksiat yang terbesar, sombong pada Allah Ta'ala, minta dikasih. Dosa kita ini paling apa toh paling? Ya insya Allah kan dosanya enggak sombong sama Allah, kan enggak toh ya. Paling-paling lihat perempuan yang cantik, jadi suka lihat yang laki-laki. Ya, paling kan dosanya model-model begitu. Yang ibu-ibu lihat aktor Korea, kok ganteng, seneng gitu kan ya. Itu dosa bu, ya. Paling kan dosanya model-model begitu. Enggak sampai yang begitu-begitu gitu ya. Enggak sampai yang begitu-begitu. Ya insya Allah kalau kita angkat tangan betul yakin sama Allah, minta sama Allah, ya be. Beres, masalahnya yakin atau tidak. Jadi masalah hidupmu dan hidupku dan hidup kita semua simple sebetulnya. Perbaiki yakinmu, beres urusanmu. Perbaiki yakinmu, beres urusanmu. Dan anehnya ya, sama perusahaan yang menjanjikan gaji di akhir bulan kamu percaya, sama Allah yang sudah menjanjikan engkau berdoa pasti aku wujudkan, kenapa enggak percaya? Sama itu loh, kalau pesan online tuh ya, pesan online entah itu food apa gitu ya, kalau sudah pesan kemudian diklik, kemudian sudah siap dihantarkan, ya sudah siap dihantarkan, driver sedang mengantarkan pesananmu, ya engkau kan ya nyantai nunggu di rumah tuh, nggak ngecek terus setiap satu menit dicek kan tidak ya, nanti kalau udah datang kan ya datang. Kalau pesan kepada aplikasi online pesan barang, pengirimannya next day, ya kita ya juga yakin kalau udah dikirim ya besok sampai, enggak tiap detik ngecek sampai atau tidak. Kenapa kita pesen sama Allah Ta'ala kok enggak percaya pasti sampai? Seharusnya kita percaya, lanjutkan kehidupan. Jazakumullah khairan wal afu minkum. 40 menit kurang 20 sekian detik saya udah berbicara. Mudah-mudahan yang singkat ini meskipun mengecewakan membahagiakan. Wajahnya udah enak semua gini ya. Ya, nah bagi yang ingin belajar lebih jauh sama saya buka kelas khusus di channel YouTube Habib Novel Ali Idrus. Itu ada program berbayar, ya ada program berbayar, berlangganan channel YouTube dengan harga
Rp99.900 setiap bulan. Ya, setiap bulan belum termasuk PPN. Nanti saya akan mengajar ajaran-ajaran khusus di situ. Di antaranya yang segera insya Allah saya akan mengajar di situ ya untuk pelanggan khusus. Channel saya kan untuk semuanya gratis, tapi ada ruangan khusus yang berbayar namanya ruangan santri virtual. Nah, di situ saya akan mengajar insya Allah dalam waktu segera di pekan depan ini, entah Senin, entah Selasa, saya akan munculkan videonya. Kitab Al-Hikam. Ya, satu demi satu. Di antaranya itu. Kemudian kitab Riyadhus Shalihin. Ya, satu demi satu. Dan banyak kitab yang lain. Nanti yang penasaran, ya, silahkan dicek saja channel YouTube-nya. Ya, silahkan dicek. Kemudian kalau di MRBJ ngajinya saya kapan, saya aja nggak tahu, apalagi Anda. Gitu ya, pokoknya tiba-tiba ada share ya, hadir. Ada share hadir, kalau ada waktu luang hadir. Saya kalau lagi ngajar dimanapun, insya Allah saya live streamingkan. Jadi bisa lihat dari channel YouTube saya, kita bisa terus belajar dimanapun kita berada. Pesan saya sebelum mengakhiri kajian di malam hari ini, jangan kita sibuk mengomentari orang lain, sibuklah mengomentari diri sendiri. Jangan pernah mengomentari hal-hal yang enggak perlu dikomentari, tapi enggak mengomentari sholat anak kita yang belum beres, sholat pasangan hidup kita yang belum beres, sholat pembantu rumah tangga ART kita yang belum beres. Sibuklah memikirkan rumahmu agar selamat bangsamu, jangan sibuk memikirkan rumah orang lain dan rumahmu tak pernah kamu perbaiki. Roboh bangunan yang ada di negeri ini. Paham maksud saya ya? Jadi fokus perbaiki diri sendiri dan kembalilah cari ilmu. Insya Allah akan jadi barokah dan manfaat. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alihi wasallam sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.